Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keagungan Al-Qur'an. Fi shuhufin mukarramah. Al-Qur'an itu adalah shuhuf, lembaran-lembaran mukarramah yang dimuliakan di sisi Allah. Ya. Jadi peringatan-peringatan yang terkandung dalam ayat-ayat ini itu telah disebutkan dalam shuhuf. Ada dua penafsiran. Apa yang dimaksud dengan shuhuf mukarramah? Penafsiran pertama yang dimaksud adalah shuhuf yaitu lauhil mahfuz. Jadi peringatan-peringatan itu, ayat-ayat itu apa? Tercatat seluruhnya di lauhil mahfuz, kitab induk. Ya. Nah, dan ada yang berpendapat shuhuf adalah kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya, sebelum Al-Qur'an. Artinya apa? Peringatan tentang keimanan, ya, peringatan tentang amal saleh, peringatan tentang bahaya dosa, maksiat, kesyirikan, kekufuran, peringatan untuk tauhid, ya. Itu bukan hanya ada di Al-Qur'an, tapi juga sudah ada di kitab-kitab suci terdahulu. Itu maksudnya fi shuhufi mukarramah. Sebagaimana di surah Al-A'la, inna hadza fi shuhufi al-ula. Apa maksudnya? Shuhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam shuhuf kitab-kitab yang terdahulu, yaitu shuhuf Ibrahim dan Musa. Hadza shiratun mustaqim.